Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Tercetar Super Mega Bintang. Di video kali ini gue sedang berada di Grand Hyatt Jakarta karena ada event dari KTO atau Korean Tourism Organization yang nama eventnya adalah Travel to Korea Begin Again, Welcome to Aku dan Korea. Nah, acara pada hari ini tuh yang diundang beberapa keanggotaan dari KTO termasuk aku dan teman-teman aku yang kita tuh disebutnya sebagai WKS atau Wow Korean Supporter, dan juga beberapa nanti ada influencer yang diundang dalam acara ini gitu teman-teman. Dan keseruan seperti apa, dan ini gue lagi di luar karena gue mau ngajak teman-teman semua nanti ke dalam melihat seperti apa sih di dalam itu nanti suasana acaranya pada hari ini. Terus saksikan konten bersama Tori Cetar. Okay. Aku tuh datangnya kecepetan, kebiasaannya kalau event Korea pasti datangnya selalu kecepetan. Dan datangnya itu kan ini di semak-semak karena biar nggak panas ya tuh. Panas banget ya Robun. Jadi kenapa aku datangnya kecepetan? Karena kan 13.30 tuh sudah nyampe sini kan, tapi ternyata aku nyampe sini udah jam 13, jam 1. Jadi masih kecepetan 30 menit. Ya udah. Di spare waktu kecepatan 30 menit itu aku manfaatkan untuk membuat konten gitu deh. Jadi nanti kita lihat ya di dalam itu keseruannya seperti apa acara dari KTO. Okay. Setelah masuk ke dalam sini, di sini tuh ada 3 tempat teman-teman. Ada Glocal Corner, ada Norebang, sama untuk spot fotonya. Begitu masuk di sebelah kiri. Nah, terus di sebelah kanan di sini ada meja untuk para tamunya, termasuk ada meja aku juga di sana. Nah, nanti di sini para tamu-tamu duduk ada sesuai nama yang diberikan di mejanya. Lalu di depan itu ada stage panggungnya nanti untuk menjelaskan mengenai travel Korea, visa Korea, dan juga nanti ada beberapa performer dance cover. Nah, di ujung sana itu untuk ngambil beberapa cemilannya. Nah, seperti itu deh teman-teman. Nah, ini aku lagi sama teman aku, Mbak Putri, yang udah sering banget muncul di video beberapa YouTube aku juga. Tapi di sini kita lagi nyanyi, lagi karaokean kalau teman-teman lihat di spot yang sebelumnya gitu kan, yang di bagian spot Norebang. Cuman ini kami lagi nyanyi, jadi suaranya di mute ya karena takut kena copyright. Yang jelas kita nyanyi lagu Icon Love Scenario. Okay. Berikutnya di sinilah tuh kalau orang-orang udah rame nih, dia Mbak Stephanie, halo dadah. Dia buru-buru pengen ngambil kupon, gengs. Nah, ini tadi aku udah sudah foto di sana. Nah, di sini untuk ngambil cemilan gitu, teman-teman, ada buah, ada roti, terus habis itu ada kue-kue, ada teh dan juga ada kopi. Tuh teh di sebelah sana. Nah, ini meja gua tuh, ada foto, ada nama dan yang lain-lain tuh di depan sana, udah pengen mulai acaranya. Nah, berikutnya di sini juga ada perform dance cover, cuman tidak bisa pakai suara ya karena kena copyright seperti biasa. Pembukaan oleh direktur KTO. Nah, ini di sini udah mulai openingnya acaranya. Kita akan menuju ke puncak acara. Jadi nanti akan ada kayak serial seremoni potong pita gitu. Bukan potong pita sih, buka pita. Nah, tuh udah dibuka kan. Kado isinya balon-balon. Gitu menandakan acaranya sudah dimulai. Dan nanti akan penjelasan mengenai visa, habis itu ada experience tour ke Korea dari beberapa influencer yang hadir pada hari ini, serta beberapa informasi menarik seputar wisata Korea yang sudah dibuka setelah masa pandemi ini. Make sure your documentation is accurate and complete. If your document is incomplete. Oh iya, bintang tamunya juga ada Afgan loh. Harusnya Afgan datang ke sini, cuman katanya beliau sedang sakit jadi tidak bisa datang ke tempat acaranya, tapi melalui virtual. Nah, terus kita dikasih ini nih untuk ngebuat kayak nanti ditaruh ada namanya serpihan-serpihan bling-bling gitu deh teman-teman. Nanti ditempel gitu ke gantungan kuncinya. Nah, ini kita di depan lagi diajarin caranya kayak gimana, dijelasin juga. Nah, kurang lebih jadi seperti ini ya. Tuh, kalau punya gue jadinya abstrak, warna-warni. Ini kalau punya temen gue, dia bunga tuh di tengahnya. Nah, kalau temen gue satunya itu ada yang kupu-kupu gitu. Nah, setelah acaranya
selesai, terus kita makan siang bareng. Nah, ini menu makan gua pada siang hari ini gitu ya. Terus dan setelah makan berakhirlah acara pada hari ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dadah.